Hai semua, ikutin aku yuk untuk room tour kamar di Sun Boutique Hotel Kute. Ini dari Jalan Sunset Road, dia lokasinya di pinggir jalan, persis setelah supermarket Grand Lucky. Parkirannya bisa di depan hotel sini atau di basement juga bisa. Di sampingnya ada Coco Mart yang kecil ya, Coco Mart Express. Di sebelah sana ada kayak tour and travel gitu tapi tutup ya. Nah, ini langsung masuk ke area lobby hotel. Pintu Coco Mart-nya juga bisa diakses dari area lobby hotel. Sebelum masuk ke lebih dalam lagi, diingatkan lagi untuk cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun sesuai protokol yang ada. Ini ada mandatory mask untuk menjaga jarak juga. Aku ajakin dulu room tour ya teman-teman ke kamar dulu. Ini dia kamarnya, aku dapat di kamar yang ujung di lantai 2. Kamar 108 seperti ini. Aku taruh kunci dulu supaya bisa nyalain semua lampunya. Nah, di sebelah kiri ada lemari, pintunya full cermin. Ada meja, ada cermin lagi, ada satu kursi, ada pemanas air minum. Ini botol minumnya bawa sendiri ya teman-teman, dibagi waktu check-in tadi. Cuman nggak aku minum ya, karena aku nggak tahu itu air refill dari mana. Ini ada space kosong. Ini curtainnya kalau dibuka, view-nya adalah seperti ini view-nya. Langitnya biru cerah. Aku buka aja ya, ini curtain-nya. Kasurnya seperti ini, ada dua bantal, ada kulkas mini. Yuk lihat kamar mandinya. Nah, ada dua handuk. Di sini juga ada sikat gigi satu bungkus. Ini isinya dua sikat gigi. Ada sabun cuci tangan dan moisturizernya juga. Ada dua gelas, hair dryer, toilet paper. Ini handuknya nggak terlalu bersih ya kalau dilihat. Dan nggak ada kesetnya ya teman-teman, di kamar atau di kamar mandi nggak ada kesetnya. Untuk saluran TV-nya channel luar negeri ada itu. Aku sebenarnya datang ke sini rencana untuk renang, cuman nggak jadi ya karena kolamnya hijau. Aku maklumin aja karena mungkin butuh biaya besar juga untuk menguras kolam renang ya. Gak apa-apa, di sini aku pengen tunjukin ke kalian buat referensi kalau kalian pengen nginep di Sun Boutique Hotel Kute. Semoga semuanya segera membaik supaya kafe-kafe ini juga dapat berjalan kembali sebagaimana mestinya. Di sebelah sini ada lift, cuman under maintenance, cuman ada satu lift lagi ya yang berfungsi dengan baik. Kali ini aku mau coba turun tangga manualnya. Setelah turun dari tangga ini langsung tembus ke meja resepsionis, tempat check-in dan check-out. Itu meja resepsionisnya. Belakangnya langsung poolnya ya. Nah, ini liftnya yang under maintenance. Itu langsung menuju lobby yang tadi akses masuk ke area hotel. Nah, ini lift yang bisa beroperasi lewat sini, agak gelap. Gak apa-apa, masih terlihat. Jadi seperti ini view yang ada di lobby hotelnya. Nah, ini nih, aku udah siap bawa ban renang buat anak aku, cuman gak jadi, gak apa-apa.